Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan wilayahnya, khususnya Surabaya, belum siap menerapkan skenario new normal. Hingga saat ini, angka penyebaran COVID-19 di Jawa Timur masih tinggi. Untuk wilayah Surabaya, mungkin tahapan untuk new normal itu kita lihatnya banyak hal. Jadi new normal, kini teman-teman tolong kita tetap berpedoman. New normal itu kalau pedomannya PBB harus turun 50% dalam 2 minggu terakhir. Kalau dari sisi kedua, jelas pada saat ini kami masih harus menyiapkan rumah sakit, lapangan. Kira-kira begitu kan? Dan seterusnya, teman-teman bisa mengukur sendiri. Kalau sudah new normal, berarti sudah terjadi penurunan 50%.